Halo guys, kali ini kita akan coba review sebuah lampu LED Daymaker 7 inch. Langsung saja kita lihat outputnya seperti apa. DRL, sein kanan, sein kiri, ini lampu utama, low beam, ini high beam, kita lihat short lampunya, ini output low beamnya. Lalu high beam, sangat terang, low beam, high beam, lampu jauh. Kita coba tes berapa arusnya. Lampu dekat 1,3 ampere. Itu berarti jika dikalikan 12 volt ketemu dayanya kurang lebih 15 watt. Lalu lampu jauh 2,1 ampere. 2,1 dikali 12 ketemu sekitar 25 watt. Dayanya rendah. Ini saya pasang di batoknya Tiger Evo. Di motor. Maka secara otomatis DRL akan mati. Ya, mati satu sisi, begitu pula sebaliknya. Ketika sein dimatikan, DRL kembali nyala di kedua sisi. DRL on.
Kita coba di jalan. Ups, gambarnya kebalik. Ini low beam, lampu dekat. Lampu jauh. Sisi kanan tidak ada pohon, jadi terkesan sisi kiri lebih terang karena ada pohon. Oke guys, itulah tadi review dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya jika kalian suka. Terima kasih.